budak-budak ni? Ipin, nanti kau nak beli apa? Aku nak beli nasi ayam, ayam goreng, ayam gulik, ayam madu, ayam rendang, ayam kampung, ayam bandar, ayam togel. Semua kau beli. Aku tinggal apa? Ulang ayam. Nah, ambil duit ni. Beli satu benda aje. Terima kasih, Kak Ros. Dah beli, nanti datang sini balik. Ya, Kak Ros. Kita nak pergi kedai yang manis satu ni. Kau nak beli ayam? Ni aku punya. Sedap. Aku dah rasa. Nah, rasa. Rasa ya? Oh, ya, okey. Kau beli je lah. Kau nak bawa ketul, Upin? Wah, banyak duit kau. Beli semualah. Boleh aku balik. Kurang asam punya budak. Opa, tengok. Banyaknya. Itulah, Opa. Mana korang dapat duit? Kita orang kan menabung. Menabung, Conan. Dahlah tu. Semua ayam. Kita beli untuk Opa. Opa suka kan? Betul, betul, betul. Opa manjakanlah diorang. Layan. Dahlah tu. Jangan bising-bising depan rezeki. Dah. Pergi siap. Macam mana ni, Opa? Siapa nak habiskan makanan ni? Kita oranglah habiskan. Ish. Ha, makan lagi sayang. Habiskan semua. Makan. Tak laratlah Kak Ros. Dah kenyang. Betul-betul. Betul. Ha, tamak lagi. Degil. Dah tu Ros. Bulan puasa memanglah kita teringin nak makan macam-macam. Tapi bila dah berbuka tengok. Semua tak makan. Membazir kan? Tuhan tak sayang pada orang yang suka membazir. Nanti kuranglah dapat pahala. Ya ke, Opa? Habislah kita, Ipin. Nah, habiskan. Makan semua. Lain kali dengar cakap kakak tu. Barulah jadi adik yang baik. Ampun, Kak Ros. Lain kali tak buat lagi. Yelah tu. Sahur nanti, kau makan tu juga. Dah, cepat pergi sembahyang. Nanti boleh ke surau.